Selanjutnya ada Nissan Juke ya depan kita. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak. Kondisi dari kanan dari depan. Kemudian untuk keterangan ya, tahun 2011 harga dibuka 125,5 juta. Nomor yang bisa dihubungi tertera, oke? Nissan Juke-nya ya. Oke. Kondisinya seperti tampak. Oke, sebelahnya ada Toyota Yaris warna putih. Oke. Kondisinya seperti tampak ya. Untuk keterangannya tahun 2012 harga dibuka 126,5 juta. Nego nomor yang bisa dihubungi tertera, oke. Selanjutnya ada Toyota ini. Oke. Plat AB Toyota Altis tahun 2003 ya. Harga dibuka 100 harga dibuka 78,5 juta ini. Nomor yang bisa dihubungi tertera untuk Toyota Altisnya. Ya. Kondisi tampak ya. Nah, di sebelahnya ada Toyota Sienta warna putih, tampak dari sebelah kanan. Platnya AA. Untuk keterangannya, Toyota Sientanya 2017 harga 157,5 juta. Nomor yang bisa dihubungi tertera, oke. Untuk kondisi Toyota Sientanya tampak seperti di layar pemirsa ya. Oke, sebelahnya ada Daihatsu Grand Max warna putih. Platnya H. Oke, Jawa Tengah ya. Masih termasuk lokal. Untuk kondisinya tahun 2015 harga dibuka 91,5 juta, nomor yang bisa dihubungi tertera. Oke. Tangan pertama istimewa. Oke. Selanjutnya ada Suzuki APV ya. Nah, Suzuki APV-nya tampak dari bodi samping kanan. Tampak dari bodi depan ya, untuk keterangannya. Suzuki APV-nya. Oke. Harga menghubungi nomor yang tertera, oke. Nomornya ini, ya. Kondisinya seperti tampak yang di monitor ya, di APV-nya ya. Selanjutnya di sebelahnya ada Toyota Daihatsu Xenia ya, XE tahun 2006. Harga dibuka 79 juta nego, nomor yang bisa dihubungi tertera, oke. Okay. Untuk keterangannya seperti tampak ya. Oke. Okay. Keterangannya tampak, oke. Okay. Nah, selanjutnya ada Suzuki Carry Futura ya, warna merah, kondisi dari samping kanan tampak. Untuk keterangannya Suzuki Carry Futura tahun 2003 harga 53,5 juta, nomor yang bisa dihubungi tertera ya. Platnya AA. Oke, platnya AA. Tampak. Oke. Suzuki Carry-nya tampak ya. Oke. Selanjutnya ada Daihatsu Taruna warna silver. Oke, tampak dari kondisi samping kanan. Kemudian tampak dari depan. Tampak dari samping sebelah kiri. Oke. Untuk keterangannya Taruna tahun 2001 harga dibuka 65 juta, nomor yang bisa dihubungi tertera. Oke. Oke ya. Nah, selanjutnya ada Toyota Avanza tahun 2007, harga dibuka 91 juta. Nomor yang bisa dihubungi nih. Tertera ya. Nomornya. Oke. Selanjutnya tampak ya kondisinya Toyota Avanza hitamnya. Oke, selanjutnya
ada kijang ya, kijang kapsul warna hijau, platnya AB. Untuk kondisi tampak dari samping sebelah kanan. Untuk terangannya, terangannya tampak ya. Tahun 97 kijang long ya, Toyota kijangnya, kijang kapsulnya. Harga dibekal 53 juta, nomor yang bisa dihubungi tertera, oke? Ya, nomor yang sobat itu tertera. Oke, untuk kondisinya dari samping depan kiri. Nah untuk sebelah, di sebelahnya ada Toyota Avanza tipe G 1300cc tahun 2011. Untuk harga dibuka 111 juta, nomor yang bisa dihubungi nih, tertera ya. Oke. Kondisinya tampak. Oke. Selanjutnya ada Suzuki Carry ya. Suzuki Carry tahunnya 96, harga dibuka 49,5 juta, nomor yang bisa dihubungi tertera. Oke. Kondisinya ada di depan, dari samping sebelah kanan. Oke. Nah, selanjutnya dari samping sebelah kiri tampak. Oke, sebelahnya ada Toyota Avanza Barong nih. Untuk keterangannya Avanza E, oke. Tahun 2017. Harga dibuat 135 juta, nego nomor yang bisa dihubungi tertera. Platnya AB ya. Suzuki-nya plat AB. Suzuki, maaf. Toyota Avanza-nya Barong plat AB. Avanza tipe E. Oke, sebelahnya ada Toyota, kijang Toyota. Toyota kijang kotak ya, warna hijau. Kunci dari samping sebelah kanan. Kunci dari depan. Kemudian untuk keterangannya tahun 94 ya. Kondisi istimewa, harga dibuka 57 juta. Nomor yang bisa dihubungi tertera, oke. Selanjutnya ada Honda Brio. Honda Brio di sini kondisinya platnya A, warna hitam. Untuk keterangannya Brio saja tahun 2018, harga dibuka 135 juta. Nah, untuk nomor yang bisa dihubungi, nah di sini ya. Oke. Ya, untuk nomor yang bisa dihubungi tertera. Oke. Selanjutnya ada Honda Brio lagi, plat D, warna silver. Harga dibuka 140 juta tahun 2019. Ya. Akhir tipenya E. Brio-nya 2019. Oke, sebelahnya ada Toyota Avanza warna putih. Ini yang facelift ini ya. Yang facelift. Keterangannya, keterangannya di sini Avanza dibagi tahun 2019. Harga 773 juta nego, nomor yang bisa dihubungi tertera, oke. Selanjutnya ada Toyota Calya ya, warna hitam. Kunci dari samping sebelah kanan tampak. Platnya AB ya. Nah, untuk keterangannya di sini dia keterangannya. Nah, harga 116 juta tahun 2019, Calya G istimewa, nomor yang bisa dihubungi tertera ya. Kondisinya tampak seperti di layar pemirsa ya. Selanjutnya ada Suzuki Karimun warna hitam. Platnya AB. Untuk keterangannya Karimun GL siap pakai 69 juta dibuka. Nomor yang bisa dihubungi tertera ya. Untuk Suzuki Karimun GL-nya. Oke.
Oke, untuk kondisinya tampak seperti di layar pemirsa. Oke. Bisa tampak seperti di layar pemirsa. Kondisinya seperti tampak di layar pemirsa. Di sebelahnya ada Toyota Avanza warna hitam. Kondisi tampak ya. Oke, dari depan tampak juga. Oke. Nah, untuk keterangan ya, Toyota Avanza-nya tipe E upgrade G ya, tahun 2013.